Okey, hari ini juga semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa beliau telah menolak khemah besar secara umumnya lah. Walaupun dia mengekalkan, dia tidaklah kata secara khususnya dia menolak khemah besar menurut apa yang saya faham tentang interview tersebut bersama dengan TV Selangor. Tetapi apa yang saya fahami adalah Anwar kata dia kena fokus dahulu kepada membina kekuatan dalaman Pakatan Harapan, iaitu terdiri daripada empat parti, PKR, DAP, Amanah dan juga UKO. Bina dulu kekuatan tersebut, kemudian baru kita rangkul, baru kita bincang, baru kita nak fikir sama ada nak membincangkan khemah besar atau tidak. Saya baca kenyataan tersebut, PH mesti rangkul kekuatan parti induk, bukan guna khemah besar. Anwar Ibrahim, Presiden PKR Anwar Ibrahim menyifatkan konsep pendekatan khemah besar yang merangkumi parti-parti pembangkang sebagai mengelirukan dan berkata parti-parti induk Pakatan Harapan harus merangkul kekuatan. Bagi saya, PKR, DAP dan Aman dalam Pakatan Harapan, kekuatan unggul yang mesti dibesarkan. Saya tidak guna khemah besar, saya kata mesti merangkul kekuatan. Induk ini harus diperkukuhkan, diperkuatkan, sebab dalam pengalaman kita, PKR sebagai satu parti, DAP sebagai sahabat rakan setia dan Amanah itu nampak begitu mantap, katanya dalam satu wawancara yang disiarkan di Selangor kini. Menurut Anwar, sebelum ini PH cuba berdamai dengan tokoh-tokoh lain yang di pinggir. Namun ada percubaan sehingga menimbulkan ketegangan, keresahan dan pengkhianatan. Malah menurutnya pengkhianatan dalam PKR tidak akan berlaku jika tidak didukung-dukung oleh Tok Dalang di luar. Siapa Tok Dalang, tuan-tuan? Faham-fahamlah. Sukar untuk bekerjasama dengan Bersatu dan Pejuang. Dalam wawancara itu, dia juga ditaja kemungkinan untuk PH bekerjasama semula dengan Bersatu yang berpaling tadah melalui langkah Sheraton, dia kata. Menurut kenyataan tersebut, kemungkinan untuk PH nak bersatu dalam, dia juga ditanya kemungkinan, PH bekerjasama dengan Bersatu yang berpaling tadah melalui langkah Sheraton sehingga menyebabkan kerajaan 22 bulan PH tumbang dan pejuang diteraju oleh Dr. Mahathir Mohamad. Sambil mengakui kerjasama itu adalah sesuatu yang sukar, walaupun dia lebih cenderung pertandingan satu lawan satu, Anwar berkata dia tidak menolak kemungkinan akan ada persaingan tidak tiga penjuru atau lebih. Dia juga memberi contoh tentang maksudnya mengenai kesukaran kerjasama itu. Umpamanya, Pejuang buat kenyataan dia akan mendukung mana-mana saja parti yang menang. Umpamanya. Ya, itu bagi saya sukar. Kalau kata kita, kalau ada persefahaman dalam pembagian kerusi, mestilah ada dasar dan prinsipnya. Jadi, saya tidak mahu kata kita menolak perbincangan dengan parti pembangkang lain. Tetapi istilah membuka khemah satu soalan lain. Soal lainlah. Bincang itu perlu. Satu kewajaran, tapi bukan semestinya kesepakatan, katanya sambil mengingatkan bahawa suara agak rubi selalunya negatif jika tidak ada penjelasan. Anwar berkata selaku ketua pembangkang, Perdana Menteri akan memanggilnya untuk berunding dan dirinya sedia berunding dalam apa-apa isu menyentuh kepentingan rakyat. Saya ketua pembangkang, walaupun dalam Pakatan Harapan itu yang terkuat, tetapi ada juga parti lain dalam pasukan pembangkang. Ini harus saya panggil untuk berunding supaya ada persefahaman dalam beberapa isu. Jadi kadang-kadang itu kelirulah. Jadi ada beza Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR, Anwar sebagai pengurusi PH dan Anwar sebagai ketua pembangkang yang dan diperluaskan, katanya. Mengulas mengenai kekuatan parti BN yang sekarang ini nampak menonjol, katanya pembangkang memerlukan satu persefahaman supaya tidak ada pertindihan seperti yang berlaku dalam pilihan raya, beberapa pilihan raya sebelum ini. Di Johor, seperti mana yang orang lain, orang kata kita kalah. Kita kalah tetapi kita lupa bahawa kita bersaing di antara satu sama lain. Keputusan itu berbeza. Jadi bagi saya, kita jangan terus padam kemungkinan ini. Tetapi mesti ingat, landasannya mesti prinsip. Jangan landasan itu mengiakan kepada rasuah, tutup kes mahkamah. Itu ada batasnya, katanya, dalam hal ini. Okey. Now, tuan-tuan, kenapa saya rumuskan apa yang Anwar sendiri cakap dalam kenyataan ini. Yang beliau cuba sampaikan, yang pertama sekali dia nak kata, apabila dia bercakap, jangan kita ambil konteks dia bercakap seperti seolah-olah dia hanyalah Presiden PKR atau dalam dia Presiden Pakatan Harapan. So bila dia kata dia menyentuh mengenai merangkul pembangkang, kerana dia juga adalah ketua pembangkang. Dia ketua pembangkang kepada PSP, kepada Pejuang, kepada UPKO, kepada Warisan, kepada Muda. Dia adalah ketua pembangkang kepada semua pembangkang di dalam parlimen. Jadi bila dia bercakap dalam konteks sebagai ketua pembangkang di parlimen, dia kena bercakap dalam konteks semua ketua pembangkang tersebut. Bukan bermakna dia setuju kepada khemah besar. Itu saya sepaham saya yang cuba disampaikan itu tadi. Namun begitu, dia tidak menolak bahawa lebih baik satu lawan satu. Lebih baik satu lawan satu itu memang dia tidak tolak. Tetapi kalau sudah menyentuh persoalan dasar,
kalau sudah menyentuh persoalan prinsip, nak buang kes, nak orang itu, orang ini, Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri, maka itu prinsip. So, dalam soal itu, tak ada istilah khemah besar. Maknanya di sini, kalau sekiranya mana-mana parti pembangkang, contohnya mana-mana, nak datang kepada Pakatan Harapan, baiklah, jom kita bekerjasama. Saya tahu kamu tak kuat di tempat X, Y dan Z. Apa kata saya ambil 3, 4, 5, 10 tempat ini, kamu bertandinglah tempat ini, lain, tempat ini kami ambil. Mungkin bagi pembangkang, dia kata bagi Pakatan Harapan, baiklah, okey juga sebab tempat ni pun kami tak ada orang atau kami tak ada kekuatan. Mungkin kamu ada, tak apa kamu masuklah. Kami tak ada cukup resources untuk letak semua, tak apa kamu masuklah. Ada. Tetapi kalau dia masuk, dia dictate, dia menentukan, dia yang menyatakan apa boleh, apa tak boleh, dia yang kata itu dan ini, maka dalam keadaan tersebut kita kata ini sudah melanggar prinsip kita. Maka lebih baik dia jalan sendiri. Sebab itu, walaupun lebih baik kita berkemah besar dan satu lawan satu, tetapi bila dia melanggar prinsip secara kesimpulannya, maka adalah lebih baik kita jalan sendiri. Jadi sebab itu, disebabkan pilihan raya sudah semakin dekat, maka lebih baik dan lebih afdal kita kata untuk Pakatan Harapan itu memperkuatkan dahulu. Memperkuatkan dahulu apa kita panggil sebagai kekuatan dalaman kita sendiri. Kekuatan dalaman kita sendiri dahulu, iaitu di kalangan pembangkang, di kalangan Pakatan Harapan, di kalangan DAP, di kalangan Amanah, di kalangan APCO, di kalangan PKR. Kuatkan dulu kekuatan itu sebelum kita berbicara tentang orang lain. Dan sekiranya orang lain datang dan orang itu tidak melanggar prinsip-prinsip yang kita sebutkan tadi, maka tidak ada masalah. Itu maksud dia. Dan itu maksud daripada kita melanggar 6, 7, 10 penjuru. Kalau satu dua pemegang kata kita bergabung, kita ambil sini, tapi tak bergaduh, dan saya setuju dengan semua prinsip yang kamu nyatakan, berkemungkinan itu. Itu maksud Anwar Ibrahim. Bukan kemah besar di mana kita melerai, kita mencair, kita menggadaikan prinsip-prinsip kita. Itu yang dimaksudkan. Faham eh? Dan juga, okey, habis kat situ. Untuk malaman tuan-tuan dan puan-puan juga, esok adalah kongres, bermulanya kongres parti PKR di IDCC Shah Alam, Institut Darul Ehsan, Institut Darul Ehsan, Convention Center, Institut Darul Ehsan Convention Center di Shah Alam Section 15 Shah Alam. Esok adalah apa orang kata, perwakilan bagi Angkatan Muda Keadilan pada sebelah petang, dan juga wanita pada sebelah pagi, bermula pada esok hari. Dan mereka akan mengundilah, berlaku pengundian pada esok hari, dan kita akan tengok macam mana. Pada lusa, berlaku pengundian pula adalah untuk Majlis Pimpinan Pusat. Dia equivalent kepada majlis tertinggi lah di dalam Parti Keadilan. Dan bagi Majlis Pimpinan Pusat, kali ini ada lebih 70 yang menyatakan sokongan untuk nak bertanding. Termasuklah Daeng yang tak tahu nama dia, kalau setakat tadi saya cek dah digantung dah, dah sokan, tak ada dah dalam MPP. Semalam saya cek lah, tetapi tak tahulah kalau ada tangan-tangan raib nak meletakkan lagi dia bertanding, saya tak tahulah kan. Tetapi nama dia pun hari tu ada, tapi dah ditiada kan. Kita tengok pada hari Sabtu ini pemilihan parti akan berlangsung dan bermula. Dan daripada 60-70 orang itu, hanya 20 MPP yang akan dipilih. Dan Rafizi sudah pun mengeluar senarai 25 ahli yang dipilih oleh yang bersama dalam kem Ayuh Malaysia. Kenapa 25 is? Sebab ramai sangat tuan-tuan. Jadi kita letaklah 25. Jadi adalah choice. Mungkin ada orang tak suka orang ni, so ada pilih-pilih orang ni. Orang ni tak suka orang ni, pilih-pilih orang ni. So bila Rafizi meletakkan 25, saya meletakkan 18 kepada jumlah tersebut. Daripada 25, saya letak, saya tambah, saya kurangkan jadi 18, memudahkan perwakilan. Kenapa 18 is? Saya bagi 20 supaya tuan-tuan boleh pilih lah. Daripada 25 itu, yang 2 tu nak letak siapa, letaklah. Tetapi yang saya letak, Akmal Nasir nombor 25, Fahmi Zainul nombor 28, Simon Ui 29, Romli Ishak nombor 30, Tan Kaheng nombor 33, Anbar nombor 34, Bakhtiar nombor 38, Halim Bacik nombor 39, Wong Chen nombor 41, YB Nurin nombor 42, Said Ibrahim nombor 43, YB Arafat nombor 46, Lee Chen Chong nombor 53, YB K7 nombor 54, Amin Mem nombor 63, Hans Isaac nombor 64, Ryan Rahim nombor 72 dan Zaidi Yusof nombor 68. Itu 18 senarai yang saya bagi. 19 dan 20 ni tuan-tuan boleh pilih sendiri. Terpulang kepada tuan-tuan. Dan saya juga mempromosikan antara lain adalah Hans Isaac. Jarak Hans Isaac, calon pimpinan pusat nombor 64. Saya kata simple. Simple je tuan-tuan. Dia dinafikan hak sebagai ketua cabang. Padahal dah menang dah. Panjang cerita saya cerita itu. Kita angkat suara di dalam MPP. Kita bersihkan segala duri dalam parti ini. Kita angkat Hans Isaac. Kenapa saya nak angkat Hans Isaac tuan-tuan?
Alah, bukankah dia artis? Dia pun masalah artis pun tak apa masalahnya kalau dia artis pun. Kan, kalau dia artis tapi dia buat kerja, tak ada isu. Kita tak artis pun tak buat kerja. Kan? Dia bila dia masuk bertanding ke Ampang, tu dia bukan setakat lawan katil, tuan-tuan. Kita kena faham, baju hitam pun dia lawan. Geng baju hitam hantar wakil, geng katil hantar wakil. Gabung, mereka bergabung, lawan dengan dia. Dia ayuh Malaysia. Boleh menang pula tu. Itu yang besarnya. Dan bila dah menang, dinafikan dengan tangan gaib yang saya sebut. Sebab itu kalau boleh, kongres pada hari Sabtu ini, kalau bolehlah paparkan di skrin besar. Sebab saya pernah pergi ahli sisi ni, paparkan di skrin besar. Dekat skrin besar itu paparkan, bila dia klik satu, keluar jumlah undi. Klik satu, keluar jumlah undi. Supaya tak nampak penipuan itu. Biar apa, kita nampak sendiri siapa apa dia, apa apa orang kata, real time dia punya result tu. Bagi saya itu adalah lebih baik daripada kita tunggu pada keesokan harinya. Kita tunggu esok hari, confirm tuan-tuan. Confirm, kita kata bukanlah confirm, tetapi ada kemungkinan orang takkan puas hati. Confirm ada orang takkan puas hati. So biar kita paparkan terus dekat skrin. So petang itu 6:30 kita dah tahu dah. Kan, kita dah tahu. Kita dah tahu dah berkenaan dengan sama ada nak mengundi atau tak mengundi, setuju atau tak setuju, menang atau tidak. At least kita dah tahu berkenaan dengan siapa yang apa orang kata, yang menang dalam pemilihan tersebut.